Personel kepolisian di Karangasem Bali turun ke lapangan melakukan pembubaran judi sabung ayam yang masih marak di tengah wabah COVID-19. Meski mendapati 25 orang dari salah satu lokasi sabung ayam, petugas belum melakukan tindakan hukum dan mengedepankan langkah persuasif. Kedatangan sejumlah personel kepolisian di salah satu arena sabung ayam di kota Karangasem Bali membuat warga buru-buru meninggalkan lokasi. Sementara di dalam arena, petugas langsung membubarkan aktivitas sabung ayam. Sedangkan puluhan orang yang masih berada di lokasi diminta untuk segera membubarkan diri. Kendati ditemukan aktivitas judi sabung ayam, aparat kepolisian belum melakukan tindakan hukum dan masih melakukan langkah persuasif. Nah, kita bersama-sama tim Pesmob Polres Karangasem ya, yang mana yang sudah tersebar sampai ke jajaran Polres Karangasem, kita laksanakan pembubaran dan itu pun kita laksanakan secara persuasif. Sebelumnya beredar video amatir kondisi sabung ayam yang berlangsung hingga malam hari yang dikhawatirkan menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19. Polisi akan terus melakukan penyisiran dan pembubaran di lokasi yang menjadi arena sabung ayam.